Sobat BMKG, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam tayangan update informasi perakiran cuaca yang akan berlaku esok hari, Sabtu 19 Juni 2021. Bersama saya, Cici Sujaningsih, berikut informasi selengkapnya. Perlu Sobat waspadai adanya potensi hujan dengan intensitas lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang yang terjadi untuk wilayah Aceh, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, kemudian untuk wilayah Jawa terjadi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hampir seluruh wilayah Kalimantan, kemudian terjadi di wilayah Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Maluku. Selanjutnya, perlu Sobat waspadai adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai kilat atau petir dan angin kencang yang terjadi untuk wilayah Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian DKI Jakarta, Yogyakarta, untuk wilayah Sulawesi terjadi di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, dan terjadi untuk wilayah Papua Barat. Demikianlah informasi yang telah kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat dapat mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id atau Sobat dapat mengunduh aplikasi Info BMKG di App Store dan Play Store. Sobat juga dapat menghubungi kami di call center BMKG. Terus update informasi Sobat melalui akun media sosial kami di Twitter dan Instagram @info_bmkg serta kanal YouTube kami Info BMKG. Terus patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Demikian, terima kasih dan salam sehat.